dan fa'il. Ja'a ini merupakan fi'il apa? Madhi. Rojulun menjadi fa'il. Fa'il dibaca rofa. Tanda rofanya dunga. Karena isim mufrad. Ini kita jumlah fi'liyah. Contoh jumlah yang isminya madun, jad, badu. Yeah. Muhammad bin utawi Muhammad ya babu iku lunga sapa sing lunga Muhammad sinten Muhammad. Jadi ini berupa jumlah ismiyah karena ini mubtada, ini khobar. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Yeah. Tapi yang lain aja biar gak bingung, yang gampang. Alkitabu jadi itu, kitab yang baru. Alkitabu jadi itu. Yang kedua yaitu pada jamak taksir. Ya, semua jenis jamak itu pasti berubah dari mufradnya. Misal kayak dibuat zaitun, dibuat jamak muannatsain jadi zaituna. Jadi semua jamak itu pasti berubah dari bentuk mufradnya. Jamak taksir ialah jamak yang isim yang berubah dari bentuk mufradnya, terus yang tidak menerima tanda muannats atau mudzakkar. Bentuk tolik, bentuk jamaknya apa? Bentuk jamak taksirnya? Tulam. Jadi mabni sukun. Jadi ini tandanya
Tasdid. Ini apa? Sukun. Dan istilah itu tandanya fathah. Ini mabni fathah, ini mabni sukun. Pintar. Lanjut yang kedua yaitu tandanya dengan wawu. Yaitu pada isim mudzakkar Salim dan asmaul husna. Contohnya mudzakkar, pengertian isim jamak mudzakkar Salim, ada yang tahu? Sama kayak tuanah Salim, akan tetapi kalau mudzakkar itu laki-laki. Ini bisa ngasih penjelasan lebih rincinya. Apa kamu ya? Isim yang menunjukkan arti lebih dari tiga dan menunjukkan laki-laki. Yuk bilang bersama-sama. Isim ya, yang menunjukkan arti lebih dari tiga yang bermakna laki-laki. Lebih dari dua ya, Dek? Ada yang bisa ngasih contoh? Kebutuhan bukan? Kebutuhan. Contohnya itu ditambahi wawunun atau yaknun. Muslimuna. Masa JA lagi? JA gini-gini DP. Pokoknya itu kalau mu'annas itu tandanya alif. Zaid itu berdiri.
baca Fathah. Jadi kita bisa ketahui, oh ini berupa isim tasniyah, jadi nunnya dibaca Fathah. Az-zaidani qa'imani. Ini alif sama alif. Yang keempat yang terakhir yaitu nun subutunun. Subutunun yaitu pada akal khamsa. Ada yang tahu pengertian akal khamsa? Tiap-tiap fi'il mudhari yang bertemu dengan alif tasniyah. Contohnya yang bertemu dengan alif tasniyah yakni yaf'ala bi. Yang kedua, kalau jamak menjadi tafa'ala. Yaf'alu. Yang mu'annas mukhatabah taf'alina. Jadi kalau kita nanya apa yang sedang kamu lakukan, misalnya kita bicara sama teman kita sendiri, jadi enggak mada taf'alu, bukan, tapi mada taf'alina. Ya, alif-alif di sini itu namanya alif tasniyah. Waktunya wawu jamak. Ya-nya di sini ya mu'annas mukhatabah. Ini ada sebuah nadom. Ada yang tahu ini nadom apa? Alfi. Siapa pengarang Alfi ya? Ibnu Malik. Ada yang bisa enggak? Farfa bidomi wan siben hakim wajud kasron kadi kubla di abdul yasof. Baju jimbita sini wabu yang adukir yang guna huja aku badi namir. Ayo di baca bareng-bareng pakai nadom. Ya. Farfa bidomi wan siben fathan wajur kasron kadi kubla di abdul yasof. Wajibita sinin wa wirumadukir yang guna hujah ubani namir. Ayo lagi. Fathahidum liwan siben fathan wajur kasam kadik rumlahi abdahu yasur. Wajibita sinin wa Alhamdulillah.